Okey. Hai, assalamualaikum semua. Hari ni kita update yang terbaru pasal nak buka kedai baru / office. Okey, so bahagian depan ni. Okey, yang bahagian depan ni kita dah siap kemar dah. Okey, cuma yang tong ni dengan tong ni kita tak boleh alihkan lah sebab yang ni ada barang barang bengkel, barang ada barang-barang lah, ada barang penting dalam peti besi ni. So bahagian depan ni pun dah clear. So kita masuk ke bahagian dalam lah. Okay, semalam dah bawa balik barang dah. Dah bawa balik barang dari Kuala Pilah. Pilah lah, bawa meja. Okay, ni meja yang selalu korang tengok tu. Ni meja dia. Ni monitor. Yang tu kerusi. Kerusi untuk nanti nak duduk lah. So barang kita dah pindah kat sini. Cuma api je lah, api belum masuk lagi. Mungkin dalam minggu ni jugalah. Tapi tak tahu lah berapa hari lagi. So yang bahagian belah sini kita dah kemas. Kalau korang perasan yang video pertama tu, kita dah siap kemas lah. Kalau tak kan banyak yang macam kotak-kotak apa semua. Kan ada apa? Ada macam kena anai-anai lah macam ni. So kita dah kemas, dah buang dah sampah-sampah yang kat sini. Amari kita letak kat sini pula. Sebab kalau letak belah sini sebab takut anak-anak yang datang lagi lah. Okay. So tinggal lantai je. Lantai je kita akan mop lain lah. Kita akan mop lagi sekali. Okay. So kita tengok yang bahagian belakang. Okay, belakang pun dah clear dah. Dah nampak bersih sikit lah kan. Daripada yang sebelum tu. Okay. So yang kita tengok balik yang kebelah sini. Okay, meja ni ada meja kaca yang lagi satu. Tapi dekat kampung kat Kuala Pilah, nanti pun pindah bawa balik sini. Mungkin tempat ni, yang belah ni kita akan susun cara lain balik kot. Tak tahu lah, tengok dulu. Tapi kita nak mop lantai dulu. Lepas tu kita akan cat sikit balik lah kan? Macam ni kita akan cat sikit balik. So, yang okey, buat segi satu yang belah sini yang macam jaring ni kan, kita akan tutup semua ni lah. Akan tutup. Lepas tu yang depan ni, yang cermin ni, kita akan tinted gelap sikit lah. Kita bagi tak adalah betul-betul kita bagi gelap lah kan, cuma nak kurangkan cahaya. Lagipun kita bukan buat macam kedai betul, kita buat macam office lah. Sebab kan ada buat service drone, ambil gambar video apa semua, buat video macam tu lah. Kita main macam style online, apa, store online lah macam tu. So nanti mungkin lagi seminggu ke, tengoklah dalam 2-3 hari kot nanti jual barang balik. Tapi kita letak sikit dulu lah. Okay, sementara api tak ada lagi ni, nanti kita okay, nanti dah siap semua, nanti kita akan update video yang next part 3 lah. Okay, so banyak benda yang nak buat lagi ni. Yang ni tempat jaring ni kita tempat letak barang lah. tempat letak barang. Yang bahagian ni pun dah bagi tahu dah. So barang semua aku dah pindah sini. Itu je lah kot untuk video yang ni. Okay, yang lantai ni nanti kita cuci lagi. Dan belakang ni pun kita akan tutup. Okay, tapi barang kita masuk, kita tak adalah masuk barang terlampau banyak sangat. Sebab pun bajet pun tak ada. Kita just letak macam drone ke kan, yang basic, yang standard tu, yang basic-basic kita akan letak dekat bahagian sini. Lepas tu okay, kita akan letak barang second hand kot. Tengoklah barang apa-apa je janji orang yang nak macam tu. Okay, kita main macam itu cakap lah, kita main online store. Macam orang order kita terus pergi hantar je lah. Kalau macam RKL terus pergi hantar, macam Negeri Sembilan pun boleh order, kita terus hantar barang. Kita tak guna pos laju lah. Contoh kalau macam jauh macam Tuhu ke Kedah ke yang jauh-jauh sana, baru kita pakai pos lah.
kita buat orang order terus hantar. Okay. Yang ni pun kita akan tinted, kita kasi gelap sikit, buat cahaya kan. Sebab nanti senang kalau kita nak, kita nak edit video ke, lagi senang lah. Okay, api belum tak, api belum masuk lagi. Okeylah, nanti kita update video yang terbaru. Okay, korang jangan lupa like, komen, share dan subscribe video ini untuk video-video yang terbaru. Okay. Tamiya bunyi ni pun ada lagi. Dah hilang dia punya tu dah. Okay, bye-bye.